Oh, dan di sini kita mendapatkan 10 legendary scroll dan juga material-material lainnya, guys. Langsung claim saja, guys. Okay, guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah, di video kali ini, guys, saya mau apa recruitment atau gacha menggunakan fraction scroll dengan sebanyak 265. Jadi di sini saya akan ngegacha sampai ini ya, sampai 250 saja, guys, ya, karena di sini weekly eventnya juga sampai 250. Jadi kita bisa mendapatkan 10 legendary scroll dan juga ada paper crane dan juga apa ya, well advance. Terus di sini ada paper crane activity dan kita kalau ngegacha pastinya akan mendapatkan apa ya, untuk kita bisa bermain di blessing, guys. Jadi kita bisa mendapatkan onigiri, kita bisa menukarkannya atau di blessing bisa mendapatkan banyak lagi material atau item atau juga scroll, ya guys, ya. Jadi tanpa tunggu basa-basi kita langsung saja main di fraction recruitment dan kita akan mulai dari api atau fire. Kita coba langsung 10 kali atau 10 times. Kita quick check saja, guys, ya. Bang, wow, nggak dapat, guys. Sekali lagi, guys, ya. Oh, dapat, guys, langsung dapat dong. Oh, dapat kurenai di sini. Oh, dapat dua, guys. Oh, kurenai dua, double kurenai. Jadi di sini setiap fraksi saya akan ngegacha 50 kali, guys, ya. Tapi di setiap ke-30 saya akan ini one by one atau satu persatu. Jadi total semuanya setiap fraksi 50. Karena di sini kan ada 5 fraksi, jadi total 250. Jadi kita buka satu persatu, guys, masih belum dah. Tapi sudah dapat 2, guys, ya. Oh, dapat lagi. Oh, dapat hidan don, guys. Hidan. Lumayan. Oke, kita coba lagi. Bang. Oh, masih enggak dapat. Ini dia. Wow, masih belum. Bang. Waduh. Kita lagi lagi. Kita coba lagi 20 kali, guys, ya. Karena sini sudah 30, ini ke-40. Enggak dapat dan ini terakhir, ya, guys, ya. Untuk faksi api ini terakhir. Enggak dapat dong. Enggak apa-apa. Kita pindah ke lightning atau petir dan kita coba recruitment. Kita quick saja. Oh, dapat dong. Dapat guy, guys, dapat guy. Guy sensei. Ini yang kedua, oh, dapat lagi, guys, yang kedua. Oh, guy lagi. Jadi sudah double guy, ya, guys. Saya tak ke one by one. Jadi sudah total 20 berapa ini? Pokoknya setiap fraksi saya akan sampai ngegacha itu, oh, dapat nih. Dapat Petra, pet. Petra ini penting, guys, ya. Harus save dia, guys, karena di pet assault dia akan terpakai, guys. Jadi tanpa dia tidak akan lengkap 100% untuk pen assault, guys. Oh, masih belum dapat, guys. Masih belum lagi. Nah, kita masih ada 20 kali. Ini ke-40, guys, ya, kita buka. Bang, dapat satu, guys. Dapat killer bee. Nah, ini yang terakhir, ya. 10 terakhir yang buat lightning atau petir. Dapat lagi, guys. Killer bee lagi. Oke, kita pindah ke wind atau angin, guys, ya. Kita quick check saja, guys. Gak dapat dong. Kita quick check. Kalau dapat pasti hiasi juga ini, guys. Kalau dapat, enggak dapat. Kita sekarang ke by one by one atau satu persatu. Bang. Oh, masih belum. Untuk info gift code masih belum keluar, ya, guys, ya. Belum ada info. Jadi tetap tenang, tetap stay tune karena tetap saya akan bagikan kepada kalian semua. Kalau gift code-nya sudah ada, pasti saya akan bagikan atau akan memberikan clue atau memberikan informasi buat kita semua para pemain game yang kita mainkan sekarang ini, guys, ya. Kita tambah lagi 10 recruitment. Quick check. Gak dapat dong, angin, gak dapat angin. Sekali lagi. Dapat. Ya kan, benar. Kalau dapat pasti hiasi juga, guys.
atau enggak Azuma kalau di angin. Kita ke wader atau air. Tapi cek saja. Dapat langsung dapat dong. Dapat 2 guys. Dapat Sai dan juga Sakura guys ya. Tapi cek lagi. Oke, sekarang kita ke satu persatu atau one by one. Masih belum guys ya. Kalau gacha ini pasti harus sabar dan juga pakai trik yang saya gunakan ini guys ya. Harus kita juga satu persatu harus ada guys. Masih coba. Enggak dapat dong. Sekali lagi. Sudah. Kita ke 10 kali lagi. Yang masuk ke 40 dan kita coba bang. Enggak dapat. Sekali lagi. Dapat guys. Dapat Omak Cio. Oke, kita ke Earth ya guys ya, yang terakhir atau tanah. Kita coba quick check. Bang, langsung dapat dong. Shikamaru. Bang, dapat lagi guys. Dapat Yugo. Yugo juga penting guys ya. Di Pain Assault dia akan terpakai guys. Jadi harus save atau keep dia guys. Dapat belum lagi, masih belum guys. Nah ini 10 kali guys ya. Belum, kita tambah lagi. Tapi cek, nggak dapat lagi. Tapi setidaknya sudah dapat suplemen ya guys ya. Nah, ini kita 10 kali lagi guys ya. 2 kali. Enggak dapat dong, tapi banyaknya ungu. Open lagi guys. Bang, enggak dapat dong. Nah ini sudah selesai kayaknya guys. Kita coba ambil ya guys, ini hadiah 5 ninja ini. Dapat Kurenai api, dapat Sugetsu air, dapat Petra petir, dapat Gai lightning, dapat Sasuke api. Dan sekarang kita coba masuk ke weekly event, kita coba lihat di Assembly of Ninja guys ya. Selesai guys ya, sudah available times 2x2. Dan sekarang kita coba masuk ke mail. Kita cek, di sini sudah terdapat guys ya, ada legendary sendiri sini, ada 10 legendary scroll dan 5 paper crane dan 4 advance well coin. Kita coba claim ya, ini sudah dapat guys ya. Jadi coba kita claim semua ini guys ya. Kita claim saja. Oke, kita sekarang masuk ke bag dan kita lihat di sini guys. Masih ada guys ya, tersisa. Ini restroll saya atau onigiri 320. Terus di sini sakura stick saya masih banyak, ada 513. Dan juga paper crane saya masih ada 56. Untuk fusion scroll abis ada 45. Common scroll 456 dan juga legendary scroll 183 guys. Pastinya dan juga sini saya sudah menyiapkan ninja-ninja yang saya akan advance. Ascension, Dexter Paper Crane di sini. Kita lihat ya. Di growth sudah gain 4 star ninja sudah ya guys ya. Sudah terlaksana. Jadi tinggal menyelesaikan yang lain. Dan kita mendapatkan achievement. Kita mendapatkan 60 soul stone 5 star. Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Thanks for watching dan next see you and bye-bye.